Saat ingin memulai bisnis, tentu saja Anda akan mencari ide bisnis yang tepat. Anda mau memiliki bisnis yang mendatangkan keuntungan dan berpotensi untuk jangka panjang? Sebenarnya, ada banyak sekali peluang usaha yang menjanjikan. Ide-ide bisnis yang menarik bisa Anda temukan di sekitar Anda dan juga di internet. Nah, supaya bisnis yang akan Anda jalankan itu lebih terjamin, ambil saja peluang usaha yang bisa laku setiap hari. Berikut beberapa jenis bisnis yang umumnya dicari oleh orang-orang setiap hari sekalipun di hari libur. Bisnis makanan. Apa kuliner favorit Anda? Apa makanan yang bisa Anda buat? Entah itu nasi goreng, soto, bakso, ayam geprek, mie ayam, sandwich, kerupuk, kue nastar, atau apapun itu, semua jenis makanan bisa jadi produk yang Anda jual. Makanan berat ataupun ringan, semua jenis makanan memiliki penggemarnya masing-masing. Sehingga jika makanan Anda enak dan Anda pandai mempromosikannya, maka pelanggan pun bisa Anda dapatkan dengan mudah. Bisnis minuman. Bisnis minuman terlaris dan sangat menjanjikan saat ini selain menjual makanan, Anda bisa sambil menjual minuman karena kedua hal tersebut bisa saling melengkapi. Misalnya, jika Anda membuka warung kopi atau kafe, Anda bisa bebas menjual berbagai jenis makanan dan juga minuman. Namun, menjual minuman saja pun tidak masalah. Anda bisa menjual es kopi atau Thai tea berbagai varian, karena jenis minuman kekinian tersebut laris manis di mana-mana. Anda hanya perlu mencari lokasi usaha yang strategis agar usaha Anda ramai pembeli. Bisnis sembako. Sebagai kebutuhan pokok manusia, sembako pasti akan selalu dicari setiap waktu. Tidak mungkin tidak ada orang yang tidak membutuhkan sembako seperti beras, minyak goreng, telur ayam, gula, garam, dan sebagainya. Makanya, toko-toko sembako tidak pernah tidak memiliki pelanggan. Setiap hari ada saja orang yang datang ke toko untuk berbelanja sembako untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan bisnis mereka. Bisnis fashion. Pakaian adalah kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh manusia. Berbisnis pakaian memiliki potensi jangka panjang, apalagi jika Anda adalah orang yang kreatif dan bisa memproduksi pakaian dengan desain yang keren dan selalu mengikuti tren. Selain pakaian, produk-produk fashion lainnya juga selalu dicari seperti celana, jaket, tas, dan sepatu. Maka dari itu, jangan ragu untuk berbisnis fashion karena banyak sekali penggemar fashion yang suka berbelanja, sekalipun harganya mahal. Bisnis salon. Salon termasuk jenis bisnis yang selalu dicari orang setiap hari. Salon adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan tubuh, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jika kamu membuka salon, kamu bisa menyediakan berbagai layanan mulai dari pemotongan rambut, perawatan wajah, kuku, dan badan. Semakin banyak layanan yang dibuka, semakin terbuka kesempatan Anda untuk memiliki banyak pelanggan.